Halo teman-teman, welcome back to my channel. Kembali lagi di channel Kaifa Syarif. Oke, untuk video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara play musik di YouTube agar tetap berjalan ketika menu YouTube atau aplikasi YouTube-nya itu dikeluar, atau ketika menunya itu kalian keluar tapi tetap bisa mendengarkan musik non-stop tanpa berhenti. Bagaimana caranya? Oke, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube Kaifa Syarif, dan share ke teman-teman kalian jika video ini bermanfaat untuk teman-teman kalian. Oke, dan jangan lupa follow Instagram aku di sini. Lanjut ke tutorialnya. Oke, teman-teman, jadi ini untuk tutorialnya cara agar kalian play atau memutar video lagu ataupun musik di YouTube untuk ke menu, atau kalian hanya ingin mendengarkan musik aja. Caranya itu gampang banget. Kalian bisa pakai Google Chrome. Kalian masuk aja ke Google Chrome, terus ketikkan di sini untuk YouTube. Tapi sebelum itu kita ketik dulu YouTube. Nah, setelah seperti ini, muncul seperti ini, kalian pilih titik tiga ini, terus kalian centang untuk situs desktop. Nah, kalau udah tampilannya seperti ini udah bisa, tinggal kalian play aja dengan tab baru ya. Kalau kita langsung klik, kita akan tersambung ke aplikasi YouTube-nya seperti ini. Oke, kita klik, terus kita buka di tab baru dan muncullah seperti ini. Kita play. Kita play. Setelah kita play, kita pilih untuk menu di bawah ini. Kembali ke menu. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Ini otomatis musiknya itu berhenti ya kalau kita keluar ke menu. Terus setelah kita ini, kan di atas kan ada gambar kayak volume itu, terus kita tarik ke bawah. Kalau kalian ada seperti ini berarti bisa ya, teman-teman. Oke, kita langsung play aja. Nah, ini berarti udah ke play. Ini udah ke play ya, teman-teman. Ini udah musiknya udah muncul. Tinggal kita misalnya mau buka Instagram, musiknya juga tetap masih bunyi ya, teman-teman. Ini terus kita kalau mau buka Facebook juga bisa, ataupun aplikasi yang lainnya, atau buka WA juga bisa. Oke, teman-teman, jadi seperti itu ya tutorialnya. Yang pertama, kalian bisa memakai aplikasi Google Chrome. Itu tujuannya agar ketika dikeluar musik itu tetap berjalan non-stop dan videonya itu tetap berjalan di YouTube-nya, itu video masih tetap berjalan. Dua, ketika kalian buka aplikasi lain di Google Chrome, itu kalian bisa membuka aplikasi lain, contohnya Facebook, Instagram, WA, itu tetap musik itu tetap berjalan ya, teman-teman. Tiga, ketika layar handphone kalian sudah mati, otomatis itu musik tetap berjalan ya, teman-teman. Aplikasi tambahan pun tidak ada, hanya memakai Google Chrome. Itu pun Google Chrome pasti semua HP Android pasti ada dong. Jadi seperti itu cara dan tutorialnya agar kalian bisa menikmati musik di YouTube dengan non-stop tanpa berhenti.
Okay, jadi cukup sekian video dari aku. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube Kaifa Syarif. Dan share ke teman-teman kalian ya. Okay, see you on my next video. Bye-bye.